Ratusan joki balap liar beradu di ajang kompetisi street race di Ancol. Para pembalap wajib menjalankan protokol kesehatan selama acara berlangsung. Hari ini Polda Metro Jaya menggelar balap liar alias street race resmi di Ancol, Jakarta. Sekitar 350 joki mengikuti balap liar legal ini dengan panjang lintasan 700 meter. Selama acara berlangsung, para pembalap diwajibkan tetap menjalankan protokol kesehatan. Selain itu, para joki juga diminta memperhatikan keamanan berkendara, serta dilarang membawa minuman beralkohol dan senjata tajam. Bagi masyarakat umum yang ingin menyaksikan pertandingan dapat melakukan registrasi offline di gerbang utama Ancol mulai dari pukul 9.30 pagi hingga jam 3 sore. Dikasih track gini legal, jadi kayak nggak ada takut buat ngajalurin hobi. Kalau buat persiapan sih mungkin dari 4 hari sebelumnya kita udah merjapin semua. Antusiasmenya lumayan hebat ya. Jadi kalau saya lihat sih banyak banget baik pembalap liar dan pembalap resmi yang ikut gitu loh. Kalau untuk persiapannya sendiri sih ini kebetulan motornya masih standar. Cuman ya ganti oli servis ringan aja sih. Nggak ada yang gimana-gimana. Kecuali kalau motor-motor yang liaran mungkin mereka prepare-nya bener-bener kali ya.